besok ulang tahun Pelindo 3 yang ke-28. Jadi kami melakukan aksi sosial untuk bisa membantu donor plasma konvalesen seperti itu. Kita penyintas COVID, jadi kami buka untuk pegawai Pelindo 3 dan juga untuk masyarakat umum. Seluruh Indonesia. Yang lolos donor kebetulan hanya kalau dari Pelindo 3 grup 9. Yang dari umum ada 7. Jadi memang karena syarat-syaratnya cukup ketat dan kemudian ada tes-tes. Jadi saat ini 16 orang yang lolos alhamdulillah donor plasma, dan ini mungkin cukup membantu bagi PMI karena saat ini memang stok plasma konvalesen sangat sedikit. Itu pun habis langsung, begitu ada kan berebut yang minta. Satu lagi mungkin pesan untuk para penyintas ya, bahwa prosesnya cukup aman, gak usah khawatir Pak ya. Betul. Jadi dijamin insya Allah aman untuk pendonor ini bagi yang sudah penyintas. Dan kita melalui prosedur-prosedur yang bisa